Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Yilatifu, usia saya 26 tahun. Halo teman-teman, nama saya Wiwi Suryani. Saya PMI Putna Indonesia. Tahun 2011 itu di Singapura. Di sana saya mengalami masalah yang seperti dipukul, disiram air panas, itu tidur juga tidak cukup. Di sana pun kerja tidak hanya di satu tempat. Eh, berangkat. Sini Mbak Novi. Saya Novi Kurniasih. Dulu pertama kali tahu Mbak Yalatifu, dia posisi sedang di Irak sebagai pekerja migran Indonesia dan dalam posisi disekap waktu itu. Awalnya saya menolak karena prosesnya tuh nggak jelas dan ilegal. Tapi karena di sisi lain faktor ekonomi, saya akhirnya berangkat. Pada suatu hari juga saya minta tolong sama temen yang ada di sana buat ngubungin keluarga, dan akhirnya saya ketemu salah satu jurnalis yang dari Karawang dan dia mau membantu, dan akhirnya waktu itu saya bisa pulang lagi ke tanah air dengan selamat. Alhamdulillah saya ditemukan dengan majikan yang baik, dia mengasih cuti sama saya untuk pulang ke Indonesia selama 1 bulan. Tapi ternyata ada COVID, majikan saya takut ketular COVID itu, akhirnya majikan memutuskan secara sepihak. Saya pun pusing di rumah, susah karena COVID ini, melakukan kegiatan apa, mau cari kerja juga susah. Yuk, kita berangkat warung. Ayo Mbak, kita mau jualan apa Mbak? Tetapi kita harus tetap semangat, kita harus terus melanjutkan hidup ini. Itu akhirnya kita mendirikan warung makan yang didirikan sederhana sekali, jual es, terus jual nasi bungkus, jual soto, seperti itu. Pokoknya intinya nekat saja awalnya, pokoknya kita harus, asalkan kita menjaga protokol kesehatan, niatnya ikhlas, kita mencari nafkah, insya Allah akan dilindungi, seperti itu. Dan saya memutuskan meminta untuk jadi reseller usaha kakak saya, Payek. Ya terdampak juga sih sama COVID, tapi ya masih ada penjualan sedikit-sedikit. Halo teman-teman, sekarang waktunya packing ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan memakai masker juga. Ini dia tempatnya teman-teman. Dan untuk teman-temanku yang mau berangkat atau yang sudah berada di sana, tetap semangat, cayo, jangan lupa ya di sana. Ingat keluarga Anda di rumah selalu membutuhkan Anda dan membutuhkan bantuan Anda. Halo teman-teman, nama saya Yeratiku, ini warung saya. Dan ini saya beli, ini sangat besar buat saya. Dan di saat COVID ini, jangan lupa ya teman-teman, ingat tetap mematuhi peraturan kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Jaga kesehatan juga. Jangan lupa terakhir memakai masker. Buat teman-teman, terima kasih banyak buat yang udah menonton video ini. Semoga berkesan dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.